Okay, sebelum buat soalan, kita boleh cek apa jawapan dulu. Okay, seperti biasa, kita masukkan nilai A1. Ini adalah A1. Kita cukupkan mod EQN. Pilih 1. Unknown. Dua persamaan. Pilih 2. A1 adalah nombor 2. Masuk 2. Sama dengan B1 adalah negatif 1. Ingat ada negatif. Negatif 1. Sama dengan C1. Nombor ini adalah C1. 9. A2. A2 adalah 4. B2 adalah 3. C2 adalah 3. Dan kita tahu jawapan kita mesti ada X sama dengan 3. Lagi Y adalah negatif 3. Ini jawapan kita daripada persamaan ini. Kita cuba selesaikan ni dengan cara biasa. Pertama, saya salin ni, copy paste. Kita tengok soalan ini. Ada dua package. Boleh pilih ini, boleh pilih ini. Mana satu? Contoh saya pilih 1. 2, 4. Kita kurang. Kurang 2 baru boleh 4. Dia kali dengan, semua pula pakai kali ya. Kali 2, dia dapat 4. Dia kali 2 ni, ini bos kata kali 2. Semua mesti kali 2. Yang atas saja. 2 kali 2, 4. 2 kali negatif 1. Nak clear ini. Nak clear ini adalah shift. Shift clear. Tekan 3. Itu sama dengan 2 kali. Sama dengan. Sama dengan lagi. 2 kali sama dengan. Dia akan clear lah. Clear mode. Okey, kita tulis. 2 kali. 2 kali negatif 1. Dapat negatif 2. Y mesti ada. 2 kali 9. 18. Jadi ini sudah tak ada lah. Ini sudah dimodify jadi ini. Jadi ini kita salin balik. Copy paste. Nah, kita check semua. Memang sama. Ya, kita tahu nombor dia sama. Tapi tanda juga sama. Sama kita pakai tolak. Kedua-dua sama. Kita tolak. Positif-positif sama. So kita pakai tolak. Tolak tengah. Sini mesti tolak juga. Sini mesti tolak juga. Jadi 4 tolak 4 kosong tak bertulis. Okey, kita masuk nilai ni. Negatif 2. Tolak. Positif 3. Positif 3. Negatif 5. Kita tulis negatif 5. Y ya. 18 tolak 3. Dapat 15. Kita boleh cari nilai. Betul kan, tengok negatif 5 alpha x sama dengan alpha sama dengan 15. Shift call, shift call. Kita dapat y adalah negatif 3. Ya, kita dapat y negatif 3. Kita tahu kita mesti ganti jadinya x. You boleh pilih pertama, kedua, ketiga, keempat. Empat pilih satu. Contoh saya pilih mana satu lah. Contoh saya pilih kedua. Cuba tengok 4x tambah 3y sama dengan 3. Nilai y sudah tahu. Jadi kita mesti buat kurungan dulu. Y ini ganti dengan nilai negatif 3. Ingat y ya, bukan x yang ganti silap. Kena 3. Kita cari kalkulator. 4 alpha x tambah 3 kurungan negatif 3 kurungan sama dengan alpha sama dengan 3. Shift call, shift call. Jadi kita dapat betul-betul x ini nilai adalah 3. Kita check jawapan. X 3, y negatif 3. Memang betul.